Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ini masalah puasa Gus. Ada suami istri, pada malam hari dia berhubungan Gus. Berhubungan apa itu? Ya berhubungan suami istri itu loh Gus. Apa itu? Nah, setelah berhubungan, dia itu langsung tidur. Masalahnya kan kecapean Gus, langsung tidur, bangun-bangun itu sudah adzan subuh, sedangkan dia itu belum mandi besar. Belum mandi besar. Nah, ini dia harus meneruskan puasanya, apa puasanya itu batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah guyuran hujan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ngaji bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyalli ala Muhammad. Waktu rasanya begitu cepat berlalu. Tak terasa sudah hari ini kita sudah menjalani ibadah puasa lebih dari separuh di bulan ini. Oleh karenanya di sore yang mubarakah ini, mari kita berintrospeksi diri, mengoreksi diri, bermuhasabah tentang ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan di bulan yang mubarakah ini. Apa yang perlu kita koreksi? Pertama tentang puasa kita. Sudahkah kita berpuasa sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Rasulullah, atau justru belum sama sekali? Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing, dan yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu kalau dilakukan dengan benar, maka akan menimbulkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, puasa itu akan membentuk karakter manusia yang berwatak sabar. Wa masyalli ala Muhammad. Karena di saat puasa, walaupun air sudah tersedia, sate gulai sudah siap, tahu isi siap, teh hangat siap, tapi kita sabar, gak berani minum, gak berani makan kalau belum terdengar azan, azan maghrib. Makanya azan maghrib ini azan yang paling diidolakan setiap muslim tatkala bulan puasa. Kalau pelajaran ini dapat kita ambil, maka siapapun yang telah menjalankan puasa Ramadan ini keluar dari Ramadan
seharusnya menjadi insan-insan yang sabar sebagaimana dia sabarnya menanti azan maghrib meskipun makanan dan minuman telah tersedia di depan orang yang berpuasa. Satu. Yang kedua, hikmah puasa itu mampu membentuk karakter manusia yang berwatak kona'ah. Kona'ah ini kenapa? Kona'ah itu menerima dengan ikhlas apapun yang telah ditentukan Allah kepadanya. Contoh kecil orang yang kona'ah itu, saudara-saudara, kalau di depannya kok ada sate, kemudian di pinggirnya ada gulai, kemudian paling samping kok ada ikan asin. Yang depan ikan asin itu jika orang kona'ah, dia tidak akan pernah meminta sate yang berada di samping kanan atau kirinya. Kira-kira ngoten niku iso dilakoni mboten? Mboten. Pokoke sing ning ngarepe ya iku bagiane. Sing ning kono kanan kiri iku dudu bagiane. Pelajaran puasa itu membentuk karakter manusia yang kona'ah. Bagaimana ketika sebelum azan maghrib itu seakan-akan sate 10 sunduk akan dimakan. Gulai satu panci akan dimakan, seakan-akan. Tahu isi akan dimakan. Teh anget akan diminum. Tahu campur akan dimakan. Tapi ketika azan maghrib tiba, rasanya kita ini sudah kenyang, tatkala sudah minum teh hangat dan satu saja tahu isi yang disediakan. Betul apa betul? Makanya kalau puasa ini kita hayati akan membentuk manusia yang kona'ah. Sakjane butuhane menungso itu gak akeh. Sing akeh itu keinginan manusia. Nak butuhane ngono gak akeh. Sing bare akeh niku keinginannya. Apa maneh? Keinginannya ditambahi dengan gengsi kehidupan dirinya. Sekali lagi, hikmah yang kedua, puasa itu dilakukan dengan benar akan membentuk karakter-karakter manusia yang berwatak kona'ah. Wa masyadalah Muhammad. Kemudian yang ketiga, puasa itu jika dilakukan dengan benar, maka akan membentuk manusia yang ikhlas lillahi ta'ala. Dilakukan hanya karena Allah, bukan karena yang selain Allah. Tatkala siang hari puasa, kita masuk di kamar mandi, airnya sungguh jernih, pada waktu itu kita ngelak luar biasa, haus luar biasa, istri tidak tahu, anak tidak tahu, teman tidak tahu, kira-kira sampean minum atau enggak di kamar mandi itu. Minum? Boten ya? Kenapa kok boten? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya tatkala 11 bulan yang akan datang kita tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah karena apapun gerak-gerik kita Allah Maha Tahu. Jadi sekali lagi, kalau puasa itu dilakukan dengan benar akan membentuk manusia yang ikhlas, semua yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bermuhasabah, sudahkah 16 hari puasa yang telah kita lakukan itu mampu menjadikan kita orang sabar, mampu menjadikan kita orang kona'ah, mampu menjadikan kita orang ikhlas? Tentu yang bisa menjawab dengan pasti adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali itu
mengkelompokkan manusia yang berpuasa itu menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama, kelompok manusia yang berpuasa itu disebut dengan saumul am, puasanya orang umum, puasanya orang kebanyakan. Puasa jenis ini pokoknya enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kira-kira kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Tohir, Ali, ini kira-kira mana? Pokoknya enggak mangan, enggak ngombe, pokoknya enggak jima dengan istrinya. Itu puasanya orang umum, orang kebanyakan. Yang kedua, kelompoknya orang khusus. Apa kelompoknya orang khusus ini? Di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi matanya juga ikut berpuasa. Matanya tidak melihat kecuali yang dilihat baik-baik saja. Sampai lagi ngoten. Alhamdulillah. Telinganya juga ikut berpuasa, tidak mau mendengar kecuali yang didengar baik-baik saja. Sampai nggih ngoten nggih? Lesanya tidak pernah ngomong kecuali ngomongnya yang baik-baik saja. Tangannya tidak pernah digerakkan kecuali menggerakkan untuk kebaikan. Kakinya tidak pernah dilangkahkan kecuali melangkah di tempat-tempat kebaikan. Ketoke kelompok iki kelompoke Pak Parman dan kawan-kawan. Kira-kira mau tenang? Alhamdulillah. Saking kepingine puasa sing khusus niku supaya mripate poso, kupinge poso, tangane poso, sikile poso. Habis salat subuh turu terus sampai duhur. Mantep nonton niku? Alasane poso. Tangi diluk salat. Turu maneh. Sampai azan asar, alasane poso. Mari asar, turu maneh. Sampai azan maghrib, alasane naono kelompok e sampean model ngoten niku, berarti ku kelompok e mbah surip tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur, bangun lagi. Nah, sampean berarti napa niku murite Mbah Surip. Enten ngoten niku? Tiange ndugi. Yang ketiga, kelompok ini kelompok khususil khusus, khusus di atas khusus. Ini di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, matanya puasa, tangannya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa, pikirannya puasa, termasuk hatinya berpuasa. Wa masyaallah Muhammad. Di kelompok ini kalau hatinya mengingat selain Allah, pada siang hari kok kerentek kepingin makan, itu sudah bisa membatalkan puasanya. Dan kelompok ini kita pastikan bukan kelompok kita, kelompoknya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Jenengan nak wali ya wali, tapi wali nikah. Tapi nak wali nih Gusti Allah, insya Allah durung apa enggak? Durung ya. Jadi mari kita di 16 hari yang telah kita lakukan ini, kita ini masuk kelompok yang mana? Kelompok orang umum, kelompok orang khusus, atau kelompok khususil khusus? Tentu yang bisa menjawab sekali lagi adalah diri kita masing-masing, dan yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang perlu kita koreksi, yang perlu kita bermuhasabah adalah
tentang sholat kita. Sholat itu bagi umat Islam sehari semalam ada berapa kali? Ada berapa? 4 atau 5? 5 ya, ngapun-ngapun. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Dari 5 ini, yang paling berat sholat apa? Subuh. Yang kedua apa? Isya, isya berat ya. 2 isya. Yang ketiga, setelah isya sih paling abut mana apa? Duhur. Duhur itu pasalnya wayahe istirahat, wayahe tidur. Setelah duhur, asar. Asar itu wayahe bal-balan, wayahe poli, wayahe main-main sepeda. Sing terakhir, sing paling abot, maghrib. Sebab nak maghrib itu wayahe bubo. Berarti subuhe abot, duhure abot, asare abot, maghribe abot. Lha kok abot kabeh berarti? Enggak salat sampean iku. Oh, sok enggak salat wajib traweh malah salat. Ya lumayan daripada enggak ya. Jadi perlu kita introspeksi salat kita. Sudahkah kita lengkap 5 kali salat kita? Kalaupun sudah lengkap 5 kali, sudahkah kita berjamaah salat kita? Kalaupun kita sudah berjamaah, kira-kira jamaahnya di masjid, di musola, atau di rumah. Tentu yang paling ideal itu, sholatnya 5 kali jangkep, berjamaah, jamaahnya di masjid atau musola. Kira-kira sampun pun ngoten? Sampun? Sampun kabeh sampun. Mau abot kabeh, jadi sampun. Alhamdulillah. Lampai tapi apa? Jadi mari kita introspeksi tentang sholat kita. Kemudian yang ketiga, di 16 Ramadan, 17 Ramadan akan datang ini, mari kita berintrospeksi tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Saudara-saudara sudah punya Al-Quran? Gadang ya? Setunggal apa kali? Sedoso? Diwaca apa damel jimat? Kok di damel jimat? Sebab ada di antara kita itu Al-Qur'annya ditaruh di ruang tamu, di bubet, ketok anyar terus. Koyok-koyok enak Qur'an anyar itu api. Padahal Qur'an sing paling api ini ku Quran sing gak patek anyar, lencu-lencu, apa lencu-lencu bahasane? Lungset-lungset sebab sering dibaca. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini sudahkah kita banyak membaca Al-Qur'an? Sampun katam jenengan Qur'ane? Sampun? Sampun apa dereng? Dereng. Sekarang jujur ae, dereng ya. Kurang sal pinten jus? Jus jambu, jus jambu. Ana sing sedoso, ana sing jus melon, repot. Pokoke harus semangat membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wabayyinatim minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk menjelaskan petunjuk itu sekaligus sebagai pembeda. Wa masyaallah Muhammad. Ramadan bisa mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nabi yang menerima Al-Qur'an menjadi nabi yang paling mulia karena menerima Al-Qur'an nabinya namanya Nabi Muhammad. Malaikat yang paling mulia namanya malaikat Jibril karena dia yang menurunkan Al-Qur'an.
Kalau hidup kita ingin mulia, dimuliakan oleh Allah, maka kata kuncinya, kita sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, dan berusaha tadabbur Al-Quran. Khairukum man ta'alam Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Wa masyadallah Muhammad. Jamaah yang kami hormati, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena waktunya akan segera habis, tinggal sekitar seperempat. Kita buka tanya jawab supaya di forum ini mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ini masalah puasa Gus. Ada suami istri, pada malam hari dia berhubungan Gus. Berhubungan apa itu? Ya berhubungan suami istri itu loh Gus. Apa itu? Nah, setelah berhubungan, dia itu langsung tidur. Masalahnya kan kecapean Gus, langsung tidur, bangun-bangun. Itu sudah adzan subuh, sedangkan dia itu belum mandi besar. Belum mandi besar. Nah, ini dia harus meneruskan puasanya, apa puasanya itu batal? Mohon petunjuknya Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari santri kita, Pak Ali Ahmadi. Kita tahu pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi atau nakono koncone gitu. Pengalaman pribadi ya. Malamnya hubungan suami istri belum mandi, kemudian bangun-bangun sudah habis azan subuh. Ini bagaimana status puasanya? Perlu kami sampaikan bahwa rukunnya puasa itu ada dua. Satu, rukunnya puasa itu harus niat. Kapan niat itu? Dilafadzkan di malam hari atau sebelum subuh. Sehingga ketika kita tarawih, itu pasti imam ketika habis doa, setelah witir itu kita membaca niat puasa bersama-sama. Itu dimaksudkan agar sejak malam itu kita sudah punya niat untuk berpuasa di esok harinya. Dan yang kedua, rukunnya puasa itu adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita lihat dari sini, maka pertanyaannya, sudahkah malam hari itu ada niat? Nah, makanya kalau Mas Ali itu malamnya sudah niat karena ikut tarawih, ikut witir, berarti dia sudah memenuhi rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu diantaranya ya hubungan suami istri. Tapi setatnya puasa, ini yang perlu diingat, setatnya puasa itu kan mulai terbitnya fajar. Nah sementara hubungan suami istrinya itu dilakukan malam hari, berarti sebelum fajar. Kalau dilakukan sebelum fajar, kemudian niatnya sudah dilakukan, meskipun tangine kerinan, maka puasanya tetap bisa dilanjutkan dan puasanya tetap sah, tatkala tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sampai masuk azan maghrib. Tentu ini berdosa karena kok belum mandi. Belum mandi berarti kan
arep subuh kan gak iso. Harus mandi dulu. Ketika mandi dulu, mungkin subuhnya sudah agak siang. Makanya walaupun puasanya tetap sah, hal seperti ini tetap harus dihindari karena ini berarti dia tidak menjalankan subuh tepat pada waktunya. Jadi sekali lagi, kalau ada problem seperti itu, maka puasanya harus dilanjutkan karena puasanya ternilai sah dengan catatan pokoknya sudah niat di malam hari dan melakukan hubungan suami istri itu sebelum sholat subuh. Jelas ya? Jelas. Jelas tapi gak perlu dibaleni. Ya. Oke, selanjutnya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Izin mau tanya, Gus, dan izin pencerahannya, Gus. Allah itu kan Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasih, Gus. Lah, pertanyaan saya, Gus, kenapa Allah itu mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh, Gus? Sedangkan puasa itu bagi orang yang pekerjaannya sungguh berat, contoh kuli, Gus ya. Contoh lagi orang tambahan, Gus. Itu kan sungguh berat sekali, Gus. Tolong pencerahannya, Gus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di ini kan pertanyaan mewakili pribadi atau mewakili jamaah? Ya? Jamaah, Gus. Mewakili sinten iki? Jamaah, Gus. Ya. Oke. Allah itu kan Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Kok yo nyiksa uang kok kon poso? Poso iku abot to, nggih. Sampeyan merasa berat atau merasa enteng puasa itu? Enteng. Enteng. Enteng, Gus. Sebab turu terus. Bagi yang kerja berat seperti kuli bangunan, kemudian tukang becak, kemudian mungkin ngegrab, moles ya. Mungkin itu memang berat. Tapi walaupun berat, bukan berarti Allah itu menyiksa sampean. Walaupun berat, bukan berarti Allah itu mendolimi sampean. Tapi Allah mewajibkan puasa untuk kita, khususnya orang Islam yang beriman ini, karena memang bentuk justru kasih sayangnya Allah. Allah itu kan membuat makhluk yang hanya punya akal saja, namanya malaikat. Malaikat itu pasti taat terus kepada Allah, jujur terus kepada Allah, gak ada malaikat itu gak jujur. Katakan malaikat Jibril disuruh menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, ayatnya dikorupsi, itu enggak ada. Malaikat Mikail disuruh membagi rezeki, tidak mungkin tertukar. Kalau jatahnya Pak Parman, ya enggak mungkin diberikan kepada Sarjono. Kalau sudah jatahnya Ngatiyon, enggak mungkin diberikan kepada Karwi. Malaikat Mikail enggak pernah salah memberikan rezeki karena memang dia orang yang punya akal tok. Gak punya nafsu, jadi jujur. Tapi di sisi lain, Allah itu juga menciptakan makhluk yang namanya hewan. Hewan itu gak punya akal, tapi punya nafsu kok. Makanya kalau ada hewan namanya anjing, ya anjing, anjing itu senengannya kan terus menggonggong, melet-melet. Itu akan tunduk kepada siapapun yang memberikan daging kepadanya. Meskipun maling, nak itu nggawa daging, mesti anjing itu akan diam. Makanya nak ono uang, dikai panganan kok moro-moro meneng, maunya omongannya wakih banter. Berarti uang itu niru sifatnya anjing. Enten ngerti. Enten tapi gue tentu gini ya. Allah itu menciptakan hewan itu pokoknya nafsu. Karena nafsu tok, makanya yang namanya kambing itu kalau mau nikah itu enggak peduli.
itu adiknya, itu bae, itu boe, pokoknya pengen rapi ya, sikat. Nah, ono uang pokoknya nyikat, berarti turu. Pedul, sampai. Oke, ono tapi gak kakak sekolah ya. Artinya apa? Bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat hanya diberikan akal, menciptakan makhluk yang namanya hewan hanya diberikan nafsu, sementara menciptakan manusia itu ada akalnya juga ada nafsunya. Makanya puasa Ramadan ini Allah ingin meluruskan kodratnya manusia sebagai manusia yang tidak dikuasai oleh nafsunya, tapi akal yang menguasainya. Kalau manusia mau berpuasa, maka akalnya lebih dominan daripada nafsunya. Jadi kalau kita disuruh puasa oleh Allah, itu artinya Allah senang kepada kita, sayang kepada kita, karena sebagai manusia kita tidak ingin disamakan dengan hewan. Kita tidak ingin disamakan dengan kambing, kita tidak ingin disamakan dengan anjing, kita tidak ingin disamakan dengan kuda, tapi manusia yang bermartabat sebab nafsunya dapat dikalahkan dengan akalnya. Dan untuk menekan nafsu ini, maka caranya kita harus mau menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, puasa yang kita lakukan itu tidak ingin menyiksa manusia, tapi justru itu bentuk kasih sayangnya Allah agar manusia itu menjadi manusia-manusia yang dikuasai oleh akalnya, tidak menjadi manusia-manusia seperti hewan yang dikuasai oleh nafsunya. Kira-kira itu ya. Jelas Mas Andre ya? Jelas. Kalau sudah jelas, karena ini waktunya sudah hampir habis, mari kita berzikir bareng-bareng. Nanti kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan sampai hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala ada dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan barokahnya Ramadan, kemuliaannya Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.